Wilayah kerja pengawasan kantor Bea dan Cukai Sidoarjo cukup luas, yaitu meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan stakeholder atau pengusaha yang berada di bawah pengawasan kantor Bea dan Cukai Sidoarjo meliputi perusahaan kawasan berikat, gudang berikat, pusat logistik berikat, dan perusahaan barang kena cukai, baik itu pengusaha tembakau atau rokok, pengusaha minuman mengandung etil alkohol, dan pengusaha etil alkohol. Ya. Ke tempat dulu, ke mobil dulu ini. Nanti biar. Gak usah, kita surveiling dulu. Ya, oke. Pada hari ini kami petugas Bea Cukai Sidoarjo melakukan kegiatan operasi pasar di beberapa lapak di pasar sekitar Sidoarjo. Menurut informasi, pasar tersebut dicurigai ada beberapa orang yang menjual rokok ilegal. Nanti gini, dari tim surveillance langsung ke depan saja, yang satu titik dari tersebut. Nanti yang di dalam biar nanti saya yang melihat sama Pak Indra. Ini nanti setelah dari depan anggota geser ke belakang untuk melakukan surveillance juga. Karena kan kalau satu yang kita tindak atau dua tertindak, satunya pasti dengar langsung ini, langsung targetnya kabur ya begini. Sesampainya di lapak pertama, kami melakukan operasi tertutup dengan cara menurunkan anggota kami terlebih dahulu untuk melihat kondisi area pasar yang kami curigai menjual rokok ilegal dengan pita cukai yang diduga palsu. Selanjutnya, tim masuk ke dalam lapak tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Tolong disaksikan, Bu. Rokok polos tanpa dilengkapi dengan pita merek. Di sini, setelah kita cek, tidak dilengkapi dengan pita. Dan ini dalam kategori sebagai rokok polos. Sudah lama menjual? Sejak ini apa? Ya. Sudah 5 tahun. Jadi ibu mau kerja sama ya? Iya. Jadi nanti kita berkas, ibu ikut ke kantor. Nanti saya pulangnya dulu. Nah, nanti saya antar pulang. Saya antar pulang ya. Antar pulang ya. Ya. Ada di sini aja ya, Bu ya? Ada lagi ibu di rumah? Ada lagi. Di rumah nggak ada. Takut. Apa-apa, Bu. Ayo ikut saya, Bu, ya. Tapi mau tahu, Bu, ini salah. Tahu salah. Apa salah? Oh, naik off-road ya, Bu, ya? Pakai motor, ya? Ini rokoknya dari mana, Bu? Ngambil atau ada yang antar? Ya, yang antar. Yang antar? Biasanya? Dari mana? Dari? Kan tahu. Lawari. Kosong. Gue punya mau jalan. Ya Allah, apa sih om? Pakai ke karun tinti om. Om, muter-muter pakai jamul ya. Enggak apa-apa, saya pulang sendiri. Mati, Yusuf.
pemilik lapak tersebut sangat kooperatif kepada petugas dan kami pun menjelaskan mengenai rokok dengan pita cukai palsu tersebut. Selanjutnya, barang-barang rokok tersebut yang kami duga palsu, kami amankan dan pemilik tersebut kami berikan SBP atau surat bukti penindakan. Selanjutnya, kami melakukan pemeriksaan ke lapak yang kedua. Kami melihat pedagang tersebut menjual rokoknya di sebuah kotak yang sudah dimodifikasi, yang di dalamnya dipenuhi beberapa rokok yang kami curigai adalah rokok ilegal. Ada lagi, Mas? Rembon ini, Pak. Jadi benar, dalam enggak ada? Iya, enggak ada, Mas. Oh. Sama ceritanya. Kerja sama nih. Terus Mas, kita bawa kantor dulu. Iya, ya. Iya. Sampai itu nanti mulai ya. Oh, iya, iya. Sama cerita. Mas, sampai suruh, Mas. Mana? Enggak ada rodanya, Pak. Ini, yang sini aja. Si mobil. Kasus ini cukup menarik karena ketika kami lihat pelaku ini menggunakan meja yang sudah dimodifikasi sehingga banyak sekali laci-laci di sisi-sisinya itu terdapat rokok-rokok yang disimpannya. Ngirimnya rutin, Bendino? Enggak, kadang seminggu sekali. Dino apa? Enggak pasti, Pak. Oh, diajak ya, Dino? Ya? Kadang ya 10.000, apa? 10.000. Pinter dia. Hari sekali. Terus, Dok, Nek ngerti umpamanya gini, sampai kan jualan, ya? Terus barangnya sampean habis, tapi sampean komunikasi harus yang dua itu. Mungkin dia udah ngira-ngira, Pak. Hari berapa hari baru ke situ. Mungkin. No, komunikasi, anu. Gak ada, Pak, ini. Saya. Kau no? Gak punya, Ibu, Pak. Ibu juga begitu, Bu. Gak pernah kontek-kontekan harus. Alah, umat nih, guys. Happy-happy. Happy-happyan. Tadi ya, mau gitu. Telepon anaknya tadi pakai HP. Iya om, tapi gak nopul saya om. Mungkin dulu jam tak om. Ya Allah om, pening. Peci aku. Satu lah rokok om, gak boleh bu. Om, gini. Jelas, undang-undangnya. Sanksinya juga jelas. Jadi sudah diterangkan oleh Pak Indra tadi. Untuk menjual dan menyimpan rokok polos yang pertama dilakukan dengan kita cukai. Itu sanksinya pidana. Ya. Tolong dipikirkan lagi kalau mau menjual seperti itu. Okay. Ya, kalau sampean pikir mau keluar ganti sampean. Nggih. Okay. Anak sampean sampe sedana. Ya, baru 7 bulan. Baru 7 bulan. Iya. Akhirnya kami membawa kedua penjual itu ke kantor untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Kegiatan pengawasan dan penindakan yang kita lakukan terhadap rokok ilegal mempunyai maksud dan harapan agar Bea Cukai dapat memberikan perlindungan kepada pengusaha yang taat hukum, kemudian menjaga serta menciptakan iklim usaha yang baik, serta memberikan efek jera pada pelaku untuk beralih ke usaha yang legal. Sehingga kita harapkan dengan berusaha yang legal akan mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, dan terlindungi dalam berusaha. Ingat, legal itu mudah.